Inilah video amatir yang diambil oleh pemilik sawah usai tanaman jagung miliknya di Desa Kalipucung, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, ludes dipanen maling. Dalam gambar ini menunjukkan sisa buah jagung dalam karung yang belum sempat dibawa kabur pelaku. Sekitar 6 kuintal tanaman jagung jenis konsumsi yang dipanen pelaku, 3 kuintal jagung berhasil dibawa kabur pelaku sedangkan 3 kuintal lainnya masih tertinggal di tempat kejadian. Kapolsek Sanan Kulon AKP Murdianto mengatakan, pihaknya yang menerima laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan melakukan penyelidikan lebih lanjut, serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap pelaku yang diperkirakan lebih dari satu orang. Pencurian dari para jagung, namun kategori jagung yang di sini adalah jagung komersial, bukan jagung kemitraan atau jagung benih yang dikelola oleh masyarakat. Tadi malam sudah ada upaya daripada pencuri dan sebagian sudah dibawa, namun ketika sekitar pukul 1.00 memang lewat di sini, maka itu setelah terjadi kejadian itulah beberapa jagung yang sudah siap dibawa pun ditinggal dan tidak berani kembali ke sini lagi. Pihak kepolisian juga menghimbau kepada masyarakat agar segera melapor jika mendapati orang tidak dikenal dan mencurigakan beraktivitas di sekitar areal persawahan pada malam hari. Khoirul Abadi, Surabaya TV.